Sebuah video memperlihatkan sekelompok siswa menganiaya seorang siswi di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Kami sengaja tidak menayangkan utuh visual ini karena mengandung unsur kekerasan. Persekusi ini terjadi di Jalan Tun Abdul Razak, Kecamatan Sombaapu, Kabupaten Gowa, beberapa waktu lalu. Keluarga korban mengetahui aksi penganiayaan ini lewat video yang viral di media sosial. Tidak terima keluarga, korban pun melapor ke polisi. Dari kejadian ini, petugas telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap motif dari aksi persekusi ini. Ini kan si korban menolak, terus si korban beritahu temannya bahwasannya si pelaku mengajak dia standing-standing motor. Si korban tahu, si pelaku tahu kalau katanya dia dicerita. Dari awal si itu dia marah. Setelah itu dia chat si korban bahwasannya dia mau ketemu. Janjianlah mereka ketemu, tapi awalnya dia mau ketemu di waduk. Tapi si korban bersama temannya menolak. Dia tidak mau ketemu di waduk. Jadi akhirnya mereka ketemu di Royal. Dari situ. Situ kejadiannya. Itu kejadiannya. Ya, sesuai dengan yang di video itu ada terlihat dua pelaku yang sangat aktif melakukan penganiayaan. Penganiayaan. Kalau korban dengan pelaku ini statusnya apa? Korban masih status pelajar. Ya. Termasuk yang diduga terduga pelaku masih berstatus pelajar. Kalau untuk dugaan sementara ada berapa orang yang terindikasi? Untuk sementara terindikasi terlihat di video itu baru dua orang. Nanti kita akan jemput secara kooperatif dulu. Kalau dia nantinya bisa diamankan sementara untuk menghindari adanya.